Mauro Fernandes, bek tengah asal Uruguay, dikabarkan akan bergabung dengan Persija Jakarta pada musim Liga 1 2024-2025. Rumor ini beredar luas di media sosial dan media massa sejak akhir Juni 2024. Berasal dari akun gosip transfer bola di media sosial media online dan beberapa orang yang mengaku dekat dengan Mauro Fernandes. Belum ada pernyataan resmi dari Mauro Fernandes ataupun Persija Jakarta terkait rumor tersebut. Mauro Fernandes baru saja menyelesaikan kontraknya dengan CS Cerito pada 31 Desember 2024. Diprediksi akan mencari klub baru di liga lain dan Indonesia menjadi salah satu negara yang diincarnya. Persija Jakarta dikenal sebagai klub besar dengan ambisi juara Liga 1 dan diyakini mampu memenuhi gaji Mauro Fernandes yang terbilang tinggi. Dalam beberapa wawancara, Mauro Fernandes menyatakan keinginannya untuk bermain di Liga Top Asia seperti Liga Jepang atau Liga Korea Selatan. Tidak menutup kemungkinan untuk bermain di Indonesia jika ada tawaran yang menarik. Manajemen Persija Jakarta sendiri belum memberikan komentar terkait rumor tersebut. Namun beberapa sumber internal Persija Jakarta menyebutkan bahwa klub memang tertarik untuk mendatangkan Mauro Fernandes. Kemungkinan Mauro Fernandes pindah ke Persija Jakarta masih sangat terbuka lebar. Kepastiannya masih menunggu negosiasi antara Mauro Fernandes dan Persija Jakarta. Victor Cardozo. Victor Cardozo, bek tengah asal Brasil yang saat ini bermain di BG Batum, United Thailand. Victor Cardozo dikabarkan akan pindah ke Persija Jakarta pada musim Liga 1 2024-2025. Rumor ini beredar luas di media sosial dan media massa sejak Juni 2024. Berasal dari akun gosip transfer bola Indonesia, media online, dan beberapa orang yang mengaku dekat dengan Victor Cardozo. Belum ada pernyataan resmi dari Victor Cardozo, BK Batum United, ataupun Persija Jakarta terkait rumor tersebut. Victor Cardozo memiliki kontrak dengan BK Batum United yang akan berakhir pada 30 November 2024.